Nah, tadi tuh ada update ya, ternyata itu update untuk PSK2 untuk Para Orienteering ini ya. Jadi ini Jodi Store nih, ini udah PSK2 itu. Jadi silakan ambil Red to Class dulu ya, kita ambil Max ini ya. Nah, untuk poin ini bisa kalian farming aja. Saran gue sih ambil dulu dulu ya, kayak Gildas atau mungkin Agnesa Chang ya. Tapi kalau misalnya kalian equipnya udah max level kayak gue gini, udah bintang 5 semua gini, udah nggak worth it lagi gitu loh. Kecuali mungkin kalian pengen upgrade equipment yang berbeda dengan status yang berbeda, silakan ya. Tapi gue sih enggak gitu ya. Ini bakal gue simpan aja buat nanti, katakanlah kalau misalnya pengen main Vault ya, main Vault sama physical sini, simpan aja. Sejauh ini worth it sih Red to Cleus tadi, ini energy dust ya, terus ambil ini karena kalian butuh juga untuk upgrade weapon ya. Nanti kalau misalnya level 72 hari lagi kita akan upgrade ke 140, jadi lumayan butuh juga, jadi gue ambil aja ini, lumayan ya. Sisanya gue kamu ambil nih, atau bisa kalian ambil semuanya silakan ya. Nah, jadi ada dua cara ya. Cara pertama yang malas tapi gak capek tapi memang agak lemot ya, itu kita bakal lari ke Frontier Class. Jadi ini sekitar 7-8 menit kan bisa dapat sekitar 300-an ke atas untuk warp energy. Tergantung seberapa banyak untuk Hyena ya, semakin banyak Hyena di dalam situ semakin banyak juga energi yang kalian dapatkan. Jadi bisa sekalian sama cari XP juga. Nah, cara kedua kita bakal farming warp post. Jadi per warp post itu chestnya kita pakai force aja ya, nggak usah pakai chip ya. Dapatnya itu 500 per chest. Gue nggak saranin kalian hajar sobek ya, sobek atau mungkin naga Indosiar itu lama banget. Ini kalian ke Robark atau Lucia. Nah, ini ya, kita bakal hajar Lucia dulu ya. Jadi kita bakal nge-skip di sini. Kita bakal buka sini pakai force aja ya. Kecuali kan pengen cari matrix boleh pakai chip. Sama aja. Tuh force-nya 500 kok. Ini ya. Ini purchase itu 500 untuk warp post. Nah. 500 kan? Nah, jadi untuk dapatin semua item sih kayaknya 1 jam cukup deh untuk semua, kecuali mungkin dari awal kalian belum kelarin semua ya, mungkin kalian butuh sekitar 2 jaman mungkin ya. Ini ya, kalau misalnya kalian punya feedback atau komentar bisa komen di bawah ya. Tapi sejauh ini cara ini yang paling cepat daripada kalian cari apa farming Hyena di sini ya, di sini atau mungkin di sini, atau mungkin kalian pengen cari buka box ya untuk chest ya, agak capek ya. Memang kalian bisa dapati matrix untuk upgrade ya, tapi ya capek. Kalau misalnya kalian cuma pengen cari warp energy, silahkan farming warp post aja atau kayak front reckless. Karena itu gak capek, kalian tinggal AFK doang. Dan dapat sekitar 300-an. Tapi kalau untuk yang warp post dapat 500 per chest. Jadi ya, itu untuk sedikit tips aja untuk kalian yang pengen farming warp energy dengan cepat. PSK3 tuh gak tau kapan ya, kita masih punya sekitar 10 hari mungkin. Minggu depan kali ya. Jangan lupa juga untuk ambil ini ya. Nah, di sini kita disuruh buka chip ya. Chip 3 kali. Jadi paling kita farming yang warna ungu aja kali ya. Ungu sama biru ya, atau mungkin biru aja. Jadi nggak buang-buang yang warna ungu karena bakal kepake nanti untuk yang map Pera 2.0 ya. Berusaha dan change time.